saat ini Bu tinggal bersama? Tinggal satu anak mami, dua. Oh, dua anak Bu? Ya, satu mami, ibu sama yang tinggal. Oh, artinya sudah berkeluarga yang satu Bu? Belum. Oh, iya, iya. Tinggal satu kutemangin, dan belum berkeluarga. Kalau Bapak baru meninggal ya Bu? Tanggal 3 bulan ini. Oh, tanggal 3, oh baru-baru ya Bu. Baru, oh, kasihan. Karena apa itu Bu? Penyakitnya, karena stroke. Oh, stroke. Iya. Ibu sendiri tinggal di mana Bu? Di Antam Baru kan. Oh, Antam Baru. Iya. Berarti kesininya Bu naik apa? Diantar anak kalau pagi, kalau sore naik PT-PT. Oh, ini Bu, kita kerjanya bukan cuma pagi ya Bu? Pagi sore. Oh, pagi sore. Oh. Nah, untuk itu berarti ibu tidak pulang ke rumah atau bagaimana? Tidak, di sini harus istirahat kalau di keadaan rusak. Oh, iya. Nah, ini Bu terkait itu, apakah berapa upah yang kita terima ini Bu selama ini? Per bulannya itu yang diberikan dari pihak UNAS sendiri? Lebih 1 juta. Oh. Nah, dari upah itu bagaimana kita rasa itu? Apakah alhamdulillah dari memang dia sakit, memang sakit dirasa tapi dijalani. Dalam artian sudah sejak 10 tahunan Budi menggeluti profesi ini. Iya. Nah, dari itu apakah ini juga menghidupi keluarga Budi? Iya. Selama ini jadi hidup. Iya. Ada lain, oh. Anak sendiri usianya sudah berapa? Umur jalan 17 tahun kayaknya. 17 tahun. Iya. Itu dia masih apa Bu? Dia sudah bekerja kah atau dalam apa? Sekolah maka sangat ada mampu ku ya. Iya. Sekolah. Tapi dia bekerja atau bagaimana Bu? Ikut-ikut di mobil. Oh iya, iya. Yang satu itu Bu? Yang itu Mi. Oh, yang itu Mi. Iya. Kalau yang sekarang? Yang sekarang itu yang lain-lain sudah berkeluarga semua. Oh, berkeluarga. Tinggal ya. Saya dua orang tinggal di rumah. Oh, sisa kita mami Bu dua orang. Oh iya, iya. Selama meninggal Bapak. Nah, dari itu berarti kita sebagai tulang punggung yang menghidupi anak Budi. Oh, iya. Ya, namanya biar lebih banyak dukanya daripada sukanya. Iya. Kenapa kita mau cari hidup? Iya. Memang sudah sejak berapa tahun, Bu? 2011 saya mulai. 2011. Artinya sudah 10 tahun ya, Bu? Ibu gaji tak per bulan berapa yang diberikan oleh perusahaan? 1,8. Oh, 1,8 Bu. Nah, dari gaji itu Bu, bagaimana kita rasa itu Bu?